sudah disosialisasikannya dan sudah diberikannya surat protokol edaran. Itu berarti hari ini juga kalau yang sudah siap berarti sudah boleh beroperasi, Pak. Iya. Terus ini. Ya, silakan. Bagi pengusaha silakan. Kita nanti akan monitor terus. Lakukan inovasi-inovasi. Ya, sesuai protokol. Kalau yang terkait wedding dan rapat itu kita sedang hotel, kita sedang nyusun. Oh, sedang. Bioskop, gym ya, tempat olahraga, taman-taman. Ya mudah-mudahan awal Juli itu paling lama lah, termasuk wedding dan lain sebagainya. Kalau yang terkait diwajibkan rapid test itu, Pak, teknisnya seperti apa? Ya, nanti kita apa, Pak, ya? Kita ada kreativitas, inovasi dari masing-masing kita kerjasama. Yang mereka mandiri kita apresiasi ya. Tentu kan kita juga menjaga keselamatan. Pak, tadi intinya mungkin lagi Pak pengarahan ke mereka semua pelaku usaha ini mungkin seperti apa, Pak, yang ditegaskan ke seluruh. Kan sudah tadi. Sudah kita kasih kan surat edaran sudah sangat lengkap. Tinggal para pengusaha melaksanakan aja. Pak, antisipasi gelombang kedua COVID, Pak. Ya inilah dalam rangka kita mengantisipasi ini kita harus tidak boleh lengah, harus waspada. Ya, kalau kita terlampau euforia nanti kebablasan, coba gimana kalau kita nanti kan balik lagi. Jadi yang kita kerjakan 3 bulan ini sia-sia kan, nggak ada hasilnya. Kalau gimana dengan pajak usaha-usaha ini, Pak? Kalau pajak kita sedang kaji nih, kan kita kemarin kasih keringanan. Toh pengunjungnya tidak datang, kita akan lihat tempat-tempat usaha yang masih rame atau yang memang perlu kita ke diskon. Masih dikaji, Pak, dikaji. Pak, ya? Ya. Tapi yang pemotongan yang lalu itu tetap Pak, tetap. Ya? Masih itu, Pak, ya? Oke, Pak Kapolres, tentunya. Pak Kapolres, sama aja. Kapolres mungkin menegaskan secara umum situasi Kamtipmas di Kota Pontianak relatif kondusif. Evaluasi perbandingan angka kriminalitas antara bulan April dengan Mei ada peningkatan 1 kasus kriminal, namun angka selra ataupun penyelesaian perkara kita mencapai 102%, artinya seluruh kasus yang dilaporkan terungkap semuanya. Yang berikutnya, menyikapi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ini tentunya memiliki dampak strategis juga di lapangan, di mana kita harus menyesuaikan dinamika operasional di lapangan, khususnya kami para petugas di lapangan. Kami pastikan bahwa ke depan tugas satuan-satuan tugas yang akan berada di lapangan ini akan memiliki beban yang lebih berat lagi. Mengingat aktivitas masyarakat yang membutuhkan pengawasan ini sangat banyak. Hanya tinggal pemahaman dari masyarakat. Masyarakat harus betul-betul memahami makna dari new normal itu apa. Jangan hanya normalnya saja, tapi ada new-nya di sana, di mana kita harus membiasakan diri dengan pola-pola kehidupan yang baru. Pola-pola pembiasaan mengedepankan protokol kesehatan ini yang harus dilakukan ataupun pengawasan yang membutuhkan personil yang cukup banyak. Sebagaimana arahan Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, bahwa TNI Polri siap diterjunkan untuk mendisiplinkan masyarakat. Ya tolong digarisbawahi, mendisiplinkan masyarakat. Edaran dari wali kota sudah dikeluarkan, tinggal akan kita pantau di lapangan. Para pelaku usaha mereka betul-betul mematuhi atau tidak. Kalau tidak, tentu ada sanksi yang diterapkan ataupun dampak dari itu semua. Nah ini yang kami sangat berharap kerjasama dari kita semua, baik dari petugas, para pelaku usaha dan juga masyarakat. Mari sama-sama menjadi bagian dalam sebuah upaya memutus mata rantai sebaran virus corona. Ini ada yang tegas barangkali tadi disampaikan akan ya mungkin bagi usaha yang bandel sekarang. Dalam surat edaran wali kota itu sudah sangat jelas ya, bagi yang tidak mematuhi surat edaran akan dilakukan penegakan ataupun penindakan mulai dari teguran sampai dengan penutupan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, ini tolong dipedomeni. Tadi ada perwakilan dari peserta yang menyampaikan kesiapannya untuk dilakukan teguran ataupun penindakan manakala tidak mematuhi aturan. Sekali lagi, upaya ini adalah upaya kita bersama, baik dari pelaku usaha, kemudian juga masyarakat ataupun konsumen yang datang patuh terhadap aturan dan
kami, TNI, Polri, Satpol PP ataupun tim yang tergabung di lapangan untuk memantau aktivitas, kita siap untuk mengawasi pelaksanaan dari surat edaran oleh kota ini. Oke. Terima kasih, Pak. Bapak yang lagi merokok,